Banjir yang sempat membuat lumpuh kawasan Bundaran HI dan sekitarnya membuat banyak selebriti yang terketuk hatinya untuk menolong para korban banjir. Dan setelah banyak selebriti turun langsung ke lokasi banjir di Jakarta, mulai dari Julia Perez, Daus Mini, Wally Ben, Olga Syaputra, Okan Cornelius hingga Yuni Syara, kemarin penyanyi Nia Daniati juga akhirnya tergerak hatinya untuk turun langsung ke lokasi banjir. Mendatangi kawasan Bidara Cina, Jakarta Timur yang merupakan salah satu lokasi terparah, Nia tak tanggung-tanggung masuk ke rumah-rumah yang terkena banjir untuk melihat langsung keadaan para korban. Dari lantai atas rumah yang dikelilingi banjir, Nia pun sempat menyaksikan betapa air masih tinggi, bahkan hampir mencapai atap sebuah musola terdekat. Eksklusif bersama tim Intense, inilah liputan Nia Daniati saat turun langsung melihat para korban banjir di Bidara Cina, Jakarta Timur. Saya masuk ke salah satu rumah warga yang di sekelilingnya kena banjir sampai atap. Nah, ini naik ke atas rumahnya, melihat dari atas rumahnya bagaimana keadaan rumah yang ada di sekelilingnya. Sudah tinggi. Ini sampai atap masjid ya, musola ya. Setelah menyaksikan air yang masih tinggi dan mengelilingi rumah para warga, Nia pun tak segan-segan memasuki gang-gang sempit yang masih dialiri air di bawah lutut. Kepada para warga setempat, Nia membawa pula makanan dan bantuan berupa uang untuk meringankan beban para korban banjir. Mudah-mudahan warga di sini bisa kembali normal lagi. Amin. Keadaannya dan Amin. Juga mudah-mudahan sumbangan dari saya ataupun keluarga bermanfaat. Untuk warga yang oke, warga yang kena banjir ya. Oke, terima kasih. Saya terima. Oke. Setelah melihat sendiri kondisi lokasi banjir, Nia Daniati sempat pula masuk ke barak pengungsian untuk bertemu langsung para korban banjir. Di sebuah barak pengungsian, Nia lalu bertemu dengan seorang yang mengalami lumpuh, serta satu lagi pria yang dalam keadaan depresi. Keadaan inilah yang membuat Nia tidak sanggup, sampai akhirnya nyaris mengeluarkan air mata. Pemirsa Intens, kita sekarang ada di salah satu lokasi penampungan di sebuah musola, yang mana musolanya juga listriknya tidak nyala karena di sekelilingnya banjir. Dan juga kebetulan di sini kita lihat ada anak yang cacat ya, kurang beruntung, mereka tergolek di sini. Umur berapa? Enggak ngerti ya? Hah? Udah makan? Udah. Ternyata pemirsa tidak bisa bicara, tapi mungkin mengerti apa yang kita maksud. Tidak bisa dijawab. Sangat prihatin sekali keadaannya. Mudah-mudahan teman-teman lain juga bisa membantu di daerah sini. Ibu ini tidak bisa bawa ke dokter juga anaknya, dan perawatan tentunya pengobatannya sangat mahal ya Bu ya. Usia berapa Bu? 27 tahun. 27. Saiful Amin. Dari itu lumpuh enggak bisa apa-apa. Pemirsa, ada lagi di sini ibu-ibu pengungsi yang mungkin anaknya juga, kenapa ini ibu, anak ibu depresi sudah 8 tahun, saya berobat udah kemana aja tapi kan uangnya masih kurang, nggak cukup-cukup gitu. Banjir sudah 1,5 meter, udah 3 hari. Ya. 3 hari ya? Iya. Terus ini nama anak ibu siapa? Ahmad Sofian. Umur berapa? 30 tahun.
Tidak hanya artis Nia Daniati, artis cantik Rahel Maryam juga turun langsung bersama Edo suaminya ke sebuah lokasi banjir di wilayah Kampung Melayu, Jakarta Timur. Inilah kedatangan Rahel Maryam dan sang suami yang membawa serta bantuan berupa kebutuhan pokok rumah tangga untuk dibagi-bagikan kepada warga korban banjir. Macam-macam, ada handuk, ada selimut, ada pembalut, ada susu bayi, terus obat-obatan, makanan cepat saji, pakaian dalam pria, wanita, sarung, daster, sendal karet, beras, kayak gitu-gitu deh. Tadi kita hari ini dua titik ya? Dua titik, kita Kampung Melayu, terus habis itu ke Bukit Duri. Ya memang karena memang banjirnya baru aja, jadi suasananya memang masih kacau. Banyak rumah-rumah yang masih belum benar-benar bisa dibersihin, masih banyak lumpur dalamnya, listrik juga masih banyak yang mati. Karena kan rumahnya juga belum benar-benar kering, masih kerendam air kan, jadi kan listriknya memang dimatikan, takutnya ada terjadi kesetrum. Terus WC juga masalah ya. Di sini WC ada WC apa portable gitu, apa sih sebutnya WC apa ya kalau kayak gitu? WC ya, WC portable. WC portable gitu, tapi jumlahnya kan terbatas, sementara penduduknya kan padat penduduk. Jadi ya pastinya kan itu juga masalah. Kurang banyak ya? Sebetulnya mungkin air bersih. Air bersih. Air kebutuhan bersih buat air bersih. Mandi ya, bukan buat minum. Karena kalau minum, alhamdulillah mungkin banyak bantuan gitu. Orang-orang begitu mengirimkan bantuan, biasanya yang kepikiran air minum gitu. Banjir di Jakarta memang merupakan masalah semua warga Jakarta. Tapi sayang bahwa hanya sebagian masyarakat Jakarta yang terkena musibah banjir sampai tempat tinggal mereka mengalami kerusakan parah. Dan hingga saat ini, para korban banjir hanya bisa hidup dari bantuan orang-orang yang berbelas kasih untuk membantu meringankan penderitaan mereka. Maka dalam kondisi ini, teladan para artis yang telah turun langsung untuk membantu meringankan beban para korban, hendaknya mengajak juga semua orang untuk mengulurkan tangan dan meningkatkan rasa solidaritas di antara sesama manusia. Semoga. Ini panggilan hati lah ya. Namanya saudara-saudara kita kena musibah. Kita juga kalau kena musibah tentunya mengharapkan ada bantuan gitu dari sesama. Jadi ya ini panggilan hati untuk membantu gitu. Jadi nggak ada apa ya, nggak ada risih atau nggak ada takut atau nggak ada jijik gitu untuk terjun ke kayak gini gitu, karena hal kayak gini bisa aja terjadi sama kita juga suatu saat gitu kan. Selamat malam sahabat Dasya. Penghargaan terdahsyat untuk para bintang terdahsyat di Indonesia. Program tahunan terfavorit kembali hadir dengan 20 kategori terdahsyat. 14 kategori akan ditentukan oleh pemirsa melalui voting SMS. 6 kategori berdasarkan oleh penilaian para juri. Siapa yang meraih Dahsyatnya Award tahun ini? Saksikan di Dahsyatnya Award 2013. Senin 21 Januari 2013 jam 8:30 malam, eksklusif di RCTI. Halo pemirsa Intens, saya Tiffany. Saksikan terus Intens setiap hari pukul 11 siang hanya di RCTI. Oke. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya, teraktual yang kami sajikan hari ini. Terus saksikan Intens setiap hari hanya di RCTI.